ini adalah sebuah kejadian yang mungkin di luar nalar kita, karena kan sesuatu kan terjadi. Misalnya ketika aku masuk lorong waktu, sebuah lorong waktu, ternyata rambutku tuh kesangkut ke ini, di pohon-pohonan mereka. Jadi aku pernah, kepala aku terasa pusing. Nah, atas peristiwa itu lalu aku potong ya. Ya cuma seperti itu aja, itu adalah sebenarnya aku lebih nyaman seperti ini karena tidak ada orang yang terlalu menyoroti aku. Kalau orang terlalu menyoroti aku itu tersamar, kan nggak mungkin cuma satu dua orang mungkin tahu aku, tapi secara umum orang nggak akan tahu aku.